jembatan penghubung di Desa Aek Nali menuju Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan, butuh perhatian serius, ini dikarenakan akses jembatan di jalan tersebut rusak parah. Menurut keterangan dari warga, bahwa kondisi jembatan darurat ini memang sudah selayaknya untuk diperbaiki, sebab untuk akses transportasi warga sehari-hari, dan untuk saat ini kami menyeberangi sungai di bawah jembatan tersebut, namun yang ditakutkan jika musim penghujan tiba, ucap warga. Warga berharap, agar kiranya pihak terkait sudi, untuk memperbaiki jembatan darurat ini, sebab inilah satu-satunya akses transportasi jalan.